lagi kan. Bahwa pilot Philip sudah berada di Timika. Hari ini, Sabtu tanggal 21 September 2024, telah dilakukan upaya pembebasan pilot Philip Martin yang selama ini disandera oleh KKB kelompok Egyan Sugoya selama kurang lebih 1,5 tahun. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim kecil kami yang selama ini telah melakukan komunikasi dengan pihak KKB Egyan Sugoya. Tadi saya telah bertemu dengan pilot Philip dan berbincang-bincang sedikit. Pada intinya, pilot Philip saat ini sangat bahagia karena dapat menghirup udara bebas setelah sekian lama ditahan oleh KKB. Kondisi kesehatan secara umum, pilot Philip dalam keadaan sehat.